tumpukan batu tersusun rapi di atas area seluas 15.000 meter persegi, menjulang tinggi hingga 10 tingkat. Ibarat sebuah bangunan dari Lego, balok-balok batu ini saling mengait, meski tanpa bahan perkat sama sekali. Berdiri tegak di sebuah desa bernama Borobudur, wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur diperkirakan telah ada sejak tahun 824 Masehi. Dibangun ketika pengaruh Buddha Mahayana masih berjaya di Kerajaan Mataram kuno. Pada masa dinasti Shailendra, saat Raja Samaratungga berkuasa. Pada abad keemasannya, candi megah ini menjadi tujuan para peziarah dari seluruh penjuru dunia. Mulai dari negeri Tiongkok, India, hingga Kamboja. Namun seiring berubahnya zaman, pamor candi ini semakin memudar. Mulai jarang dikunjungi dan menjadi tak terawat. Bangunan ini bahkan kehilangan rupa aslinya akibat bencana alam yang mendera. Candi Borobudur terabaikan selama berabad-abad lamanya. Hingga pada tahun 1814, seorang berkebangsaan Inggris bernama Sir Thomas Stamford Raffles yang menjadi gubernur Hindia Belanda mendapat kabar mengenai penemuan sebuah monumen besar di sebuah hutan di bagian tengah Pulau Jawa. Meski hanya berhasil membersihkan sebagian-bagian candi, nama Sir Thomas Stamford Raffles tercatat dalam sejarah sebagai penemu candi Borobudur yang pernah hilang. Ketika Belanda mengambil alih kekuasaan Inggris di Hindia Belanda pada tahun 1816, perhatian terhadap candi Borobudur kembali meredup. Selama hampir 100 tahun kemudian, hanya beberapa penelitian saja yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sedangkan yang marak terjadi adalah penjarahan. Bagian-bagian candi dipreteli dan dijadikan koleksi, terutama kepala arca Buddha. Praktek perdagangan bagian candi ini melahirkan sebuah usul kontroversial untuk membongkar candi Borobudur secara keseluruhan dan memindahkan relief-reliefnya ke museum. Namun, seorang arkeolog asal Belanda, Groeneveld, menentang usulan itu. Ia berusaha mempertahankan agar bangunan ini tetap utuh, meski praktek pencurian masih terus terjadi. Hingga suatu ketika masyarakat arkeolog di Yogyakarta, I. Zierman menemukan bagian kaki yang tersembunyi dari Candi Borobudur. Penemuan yang mendorong pemerintah kolonial Hindia Belanda mengambil langkah untuk tetap melestarikan bangunan Candi Borobudur. Mereka pun membentuk komisi untuk melakukan penelitian yang terdiri dari Brandes, seorang sejarawan seni Belanda, Theodor van Erp, seorang insinyur dan juga tentara Belanda, serta Van de Kamer, insinyur ahli konstruksi.
Tahun 1907, pemugaran pertama Candi Borobudur mulai dilakukan oleh tim di bawah pimpinan Theodor van Erp. 7 bulan pertama pemugaran, mereka habiskan untuk menggali tanah demi menemukan kepala arca dan panel batu yang masih hilang. Van Erp juga membongkar 3 teras melingkar dan stupa utama Candi Borobudur. Van Erp bahkan sempat mencoba menyusun kembali catra, bagian teratas dari candi. Van Erp, orang yang dulu membangun ini, memugar, dia, ya kan, Van Erp nih namanya kan, dia itu membentuk ini ke atas, ya kan, dengan dasar hanya sebagian bangunan-bangunan yang lepas gitu. Jadi kalau batu candi ini kan disambung-sambungnya gitu kan, nanti kalau lepas gitu kan, disambung lagi kan. Nah, yang lepas-lepasnya cuma ada 9 batu. Diprotes sama Dr. Kromedo, kenapa kamu pasang di situ? Digambar, ya kan, ini di buku itu tadi. Ternyata nggak boleh, jadi ada etika pemugaran. Jadi saya ingin mengatakan pada Wanu, ada pemugaran itu ada etika ya. Profesinya, etikanya. Pemugaran yang dilakukan Van Erp berakhir pada tahun 1911 karena keterbatasan anggaran. Sayangnya, pemugaran dengan biaya 82.400 gulden ini tidak memperhatikan masalah drainase dan tata air pada bangunan candi. Sehingga beberapa tahun kemudian, dinding-dinding candi mulai miring dan kembali retak. Masa penjajahan Belanda berganti dengan masa penjajahan Jepang. Jepang dengan sengaja membebaskan tahanan Belanda bernama Stotterheim yang bertugas mengawasi Candi Borobudur agar perbaikan bangunan candi tetap dapat berjalan. Tahun 1945, Indonesia merdeka. Indonesia disibukkan dengan kondisi negara yang belum stabil. Candi Borobudur kembali terabaikan. Baru pada tahun 1960, keinginan untuk memugar Candi Borobudur kembali mencuat. Namun sayang, keinginan ini tidak didukung peralatan serta dana yang memadai. Hingga akhirnya harapan datang dari seorang Daud Yusuf, pria kelahiran Medan yang menaruh perhatian besar terhadap tumpukan batu bernama Candi Borobudur ini. Saya ke Jogja ingin menemui teman karib saya sejak kecil yang di Medan, Adi Putra Parlindungan, yang menjadi mahasiswa di Gajah Mada untuk S3. Nah, dalam pembicaraan di sana, kami sepakat untuk mengunjungi Borobudur. Dan kami dengar kalau ke Borobudur itu sebaiknya waktu bulan purnama, karena ada pemandangan yang khas gitu. Jadi kami bersiap-siap untuk menginap di sana. Dan kami tahu tidak ada pesanggrahan, tapi warung-warung di sekitar Borobudur itu menerima orang untuk menginaplah secara sederhana. Jadi Adi Putra dan saya ke Borobudur, sampai di sana itu kira-kira tengah hari, dan saya terkejut, teman saya juga, karena Borobudur yang katanya dihormati, diagung-agungkan oleh orang Jawa, paling sedikitnya penduduk sekitar, itu kok begitu kotor. Halamannya itu luas. Di situ ada pasukan TNI yang belajar berbaris. Ada anak-anak desa yang beledehan ya, main bola. Ada kambing, ada sapi dengan kotorannya, ada ayam yang bertengger di patung Borobudur, kemudian buang kotoran.
jadi kotor sekali, tidak terawat, tidak seperti orang menghormati satu gedung gitu ya. Nah, kemudian candi itu sendiri miring, keadaannya miring, dindingnya tidak lurus dan dalam keadaan pasti runtuh. Penduduk di sekitar termasuk yang punya warung mengingatkan adik-adik, nanti kalau naik ke borok candi, kalau ada gempa sedikit cepat lari, pasti candi itu rontok karena sudah miring dindingnya yang penuh relief itu. Dan apa, karena masih sepi, kami sore itu naik ke Borobudur, saya lebih kaget lagi. Seperti tempat sampah, gangnya itu penuh daun pisang, bekas bungkusan rokok, kemudian plastik bekas makanan, itu dibuang begitu aja. Berserakan tidak karuan. Jadi saya kira ini orang-orang hormat atau tidak. Pertemuan pertama Daud dengan Borobudur begitu membekas. Memori akan kesemrawutan bangunan itu tertanam begitu dalam di benaknya. Namun dia tidak dapat berbuat sesuatu. Hingga suatu ketika, Daud melanjutkan sekolah ke Universitas Sorbonne di kota Paris, Prancis. Kota yang menjadi tempat kedudukan UNESCO, sebuah lembaga perserikatan bangsa-bangsa yang mengurus masalah pendidikan, sains, dan kebudayaan dunia. Dari lembaga ini, Daud mengetahui adanya dana dari UNESCO untuk pemugaran bangunan yang dianggap sebagai warisan budaya dunia. Pada waktu itu, dana itu sedang dipakai oleh Mesir yang juga anggota UNESCO untuk memugar patung Abu Simbel. Dan sesudah selesai, setiap anggota berhak untuk meminta dana itu. Nah, pada waktu itu, yang sudah mengajukan permohonan Italia untuk membantu itu tidak tenggelam salah satu kotanya, Venesia. Venesia itu kan kota air. Nah, lama-lama kan bangunannya tenggelam, jadi harus ada upaya. Yang kedua sudah meminta Pakistan untuk memugar satu bekas kerajaan seperti Majapahit kalau di negeri kita, Mohenjo-Daro. Bekasnya ada, jadi perlu dipugar supaya tidak jadi hutan. Saya pikir, why not Indonesia? Dari sanalah perjuangan Daud Yusuf untuk menyelamatkan Candi Borobudur dimulai. Daud menceritakan hasil temuannya kepada Duta Besar Indonesia di Perancis. Namun sayang, pihak kedutaan tidak dapat berbuat banyak karena segala keputusan harus bersumber dari pusat, yaitu Jakarta. Namun Daud tak patah semangat. Ia terus mengikuti setiap diskusi yang diselenggarakan UNESCO, meski tanpa dukungan dari kedutaan Indonesia setempat. Sejak saat itu, Daud semakin rutin mengikuti pertemuan di UNESCO. Kemudian duta besar ganti. Diganti juga oleh seorang jenderal, Pak Askari. Nah, Pak Askari waktu revolusi, waktu itu kapten, dia diperbantukan pada Daud Bereh di Aceh. Jadi dia tahu persis temperamen saya sebagai orang Aceh. Dia katakan, ya begini Saudara Daud, sudah jangan ribut-ribut. Ya saya ribut karena ada hal penting kok diabaikan. Gak begini aja dah, teruskan berdebat. Saya berdebat untuk meyakinkan UNESCO bahwa Borobudur walaupun letaknya di Indonesia itu human heritage. Saudara Daud Yusuf, saya resmikan menjadi penasehat delegasi Indonesia. Ia bahkan rela membolos kuliah demi menghadiri setiap debat yang berkaitan dengan usaha penyelamatan Candi Borobudur. Perdebatan itu memang tidak semua negara yang setuju. Ada yang pro Pakistan, ada yang pro Italia. Yang pro Pakistan, sebagian terbesar negara Arab.
karena sama-sama Islam solider. Padahal negara Arab ini kalau ada kesulitan sering mengajak Indonesia, walaupun bukan negara Islam, negara Pancasila, tapi kan penduduknya terbesar agama Islam. Jadi saya anggap ini mengkhianati Indonesia. Nah, yang setuju itu negara-negara kaya yang donasinya, iurannya di UNESCO besar. Belanda terang setuju. Kan bagi Belanda ada yang disebut Ereschuld, hutang budi. Jadi dia bersedia. Kemudian Prancis yang menunjukkan bahwa Prancis itu adalah negara kebudayaan. Kemudian Jerman, kemudian Inggris, Italia tidak, Inggris. Jadi Belanda, Jerman, Inggris, Swiss, yaitu itu semua negeri kaya. Bulan Agustus 1967, perjuangan Daud membuahkan hasil. Pada Kongres ke-27 di Amerika Serikat, UNESCO akhirnya menyetujui pemberian bantuan untuk perbaikan Candi Borobudur. UNESCO mulai mengirim tenaga ahli pada awal tahun 1968. Mereka menyimpulkan bahwa Candi Borobudur memang layak dipugar dan harus dilakukan secepatnya, meski masih harus menunggu pencairan dana dari UNESCO. Tahun 78, saya dipanggil oleh Presiden waktu itu Pak Harto, sesudah pemilu, menanyakan apakah saya bersedia membantu dia dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Saya katakan saya bersedia, Pak, karena saya sudah punya konsep. Karena di UNESCO juga ada birokrasi. Jadi pada waktu saya jadi menteri itulah dana cair dari UNESCO bisa dipakai, sudah bisa dimulai kerja. Pemugaran kedua Candi Borobudur pun dimulai. Nama saya Tukijan. Dalam pemugaran Candi Borobudur tahun 73 sampai dengan tahun 83, saya di sana ditugasi sebagai wakil kepala sektor teknoarkeologi. Yaitu sektor teknoarkeologi itu adalah bagian yang melaksanakan pembongkaran dan pemasangan kembali batu-batu candi. Saya bekerja di Borobudur itu mulai tahun 71. Saya itu kan lulusan STM bangunan tahun 70. Pada waktu itu saya tuh mencari pekerjaan itu ternyata juga sulit. Saya akhirnya terus datang ke kantor tenaga kerja di Jogja itu. Kemudian saya menanyakan perihal surat saya dari sekolah itu. Nah, intinya bahwa di Borobudur ada pekerjaan baru, yaitu pekerjaan ada proyek restorasi Candi Borobudur. Nah, waktu itu di Borobudur membutuhkan tenaga-tenaga teknisi lulusan STM dan SMA, jadi STM bangunan dan SMA IPA. Nah, kemudian di Borobudur itu akan dididik sebagai kader teknisi. Nah, kemudian kami jalani tes di UGM, alhamdulillah saya dinyatakan lulus dan diterima di Borobudur. Nah, itu saya masuk di Borobudur itu bulan Juli tahun 1971. Nah, kemudian saya di Borobudur mengikuti perkuliahan di sana. Jadi kami itu yang STM bangunan itu 10 orang, SMA Paspal itu 10 orang, itu dididik untuk menjadi tenaga-tenaga teknis menengah pemugaran Candi Borobudur. Jadi pada waktu siang hari kita bekerja, kalau kami dari jurusan bangunan gedung itu mengukur dan menggambar semua elemen Candi Borobudur. Kemudian pada siang hari, kadang-kadang sore hari adalah kuliah.
mengenai teknik pemugaran atau teknik pengukuran dan penggambaran. Kemudian ada pengantar arkeologi, ada bahasa Inggris, ada teknik konstruksi, jadi konstruksi beton tulang itu. Dan juga diajari mengenai memotret. Memotret, kemudian mencuci di kamar gelap, kemudian mencetak, itu juga diajari waktu itu. Nah, ini berlangsung kurang lebih 3 tahun. Jadi kami tahun 71, karena saya itu termasuk angkatan pertama. Dan kami dinyatakan lulus itu di tahun 74. Nah, untuk kader teknis ini di Borobudur itu ada 5 angkatan. Angkatan pertama tahun 71, angkatan kedua 72, angkatan ketiga 73, kemudian angkatan keempat itu 74, dan angkatan kelima tahun 75. Bersamaan dengan itu juga akan dimulainya pemugaran Candi Borobudur. Pemugaran yang dipimpin Profesor Dr. Sukmono ini menitik beratkan pada pembuatan aliran air dan perbaikan struktur bangunan yang miring. Dalam pemugaran Candi Borobudur itu, karena dalam perencanaannya itu adalah dari masing-masing tingkat ini dipasang beton. Untuk lorong 1 itu tebalnya 64 cm, kemudian lorong 2 64 cm, lorong 3, lorong 4 ini 42 cm. Kemudian di bagian atas sendiri di lorong 5 itu 22 cm. Kemudian di dalam pelaksanaan pembongkaran itu kita tidak mungkin kalau kita melaksanakan pembongkaran secara keseluruhan. Karena ini nanti itu kaitannya dengan pengamanan batunya sendiri. Karena batu-batu yang akan dibongkar selain sudah digambar, itu nanti masing-masing batu itu diberi nomor. Nomor karena apa? Nomor di dalam wadah, yaitu wadah batu itu disebut palet. Nah, setiap palet itu maksimal isinya 9 batu. Nah, masing-masing batu itu diberi nomor, di samping batunya sendiri juga gambar. Jadi setiap bidang candi ini ada gambar batu-batu candi, di situ diberi nomor juga. Diberi nomor. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan pembongkarannya ini dibagi menjadi beberapa tim. Kalau enggak salah waktu itu langsung bekerja itu sebanyak 13 tim kalau enggak salah, dari dua sisi jadi 26 tim. Masing-masing tim itu area kerjanya sepanjang 7 meter. Ini 7 meter, ini 7 meter. Jadi ini bersamaan di tingkat, diawali dari tingkat paling atas, yaitu di dinding lorong 4, kemudian lorong 3, kemudian lorong 2, baru ke lorong 1. Jadi ini untuk pembongkarannya itu masing-masing tim itu punya tugas membongkar batu sepanjang 7 meter. Restorasi Candi Borobudur ini menjadi proyek pemugaran situs arkeologi di Indonesia yang pertama kali menggunakan teknologi modern, pemberian dari UNESCO. Pemugaran untuk pertama kalinya di Indonesia, yaitu pemugaran bangunan candi, menggunakan peralatan modern. Di mana untuk alat angkut dan angkat itu sudah menggunakan tower crane yang untuk mengangkat di bagian atas, kemudian diturunkan ke bawah, kemudian di bawah ini ada gantry crane. Gantry crane itu adalah menghubungkan halaman atas candi untuk membawa batu ke halaman bawah untuk perlakuan konservasi. Kemudian di bawah itu untuk pengangkutan di halaman itu menggunakan forklift, ya.
Kemudian untuk penampungan batu, jadi batu-batu yang sudah dibersihkan, diawetkan dan sebagainya, menunggu giliran untuk pemasangan kembali di atas candi, itu di sana ada traveling crane. Yeah. Nah itu, jadi ini peralatan-peralatan ini untuk pertama kalinya dalam pemugaran Candi Borobudur, yaitu bangunan purbakala di Indonesia, sebelumnya belum pernah ada. Pemugaran Borobudur juga dilakukan dengan teknik modern, yaitu menggunakan metode pembongkaran dua sisi. Sisi selatan dan utara adalah bagian yang dipugar terlebih dahulu. Dimulai dari bagian tengah, kemudian bergerak melebar hingga ke sudut-sudut candi. Teknik ini juga diterapkan untuk membongkar bagian barat dan timur candi. Selain fokus kepada teknik perbaikan bangunan candi, tim juga diwajibkan memperhatikan prosedur dalam melakukan pemugaran. Ada etika dari pemugaran. Jadi kalau sekarang orang mau bikin bangunan ya terserah mau pakai apa, tambahin ini ya, oke, ganti sama besi ya boleh. Rangkanya ini kan kayu, bikin besi bisa. Kalau ini bangunan itu otentik, asli. Kita harus mengikutkan yang asli. Jadi harus benar-benar diteliti asli atau enggak batunya gitu. Gak bisa kita nempel-nempel gitu. Nah kalau kurang jangan bikin macam-macam gitu. Jadi harus ada asli di dalam materialnya, asli di dalam bentuknya, asli di dalam gayanya, asli di dalam ukurannya, ya kan? Dan asli bagaimana membentuk-bentuknya. Jadi tadi misalnya kita lihat antara pasangan batu satu sama lainnya, dipasang sih itu, kita ganti lah, kita pakai semen aja, nggak bisa. Di dalam pemugaran arkeologi itu harus keaslian, itu penting, authenticity, harus otentik, makanya jadi mahal kan. Meski di awal persiapan telah dilakukan pendidikan terkait teknik dan prosedur pemugaran, namun masih banyak kendala yang dihadapi tim saat bekerja di lapangan. Di dalam pemasangan kembali, itu justru kendala yang kita temukan itu banyak sekali. Jadi tingkat kesulitannya cukup banyak, cukup besar. Itu pertama, ketika kita menemukan batu-batu candi yang renggang, ya, itu di dalam rekonstruksi atau penyusunan kembali atau pemasangan kembali, itu kan kita rapatkan. Nah, kita rapatkan jadi nat-nat jadi rapat semua. Sehingga panjang bidang-bidang candi itu menjadi berkurang. Nah, ini semua sudah kita hitung. Sudah kita tentukan, kita hitung koordinatnya dari masing-masing titik, tiap tingkat. Tapi toh pada saat pertemuan dua bidang candi dari sisi utara dan selatan terhadap bidang candi dari sisi barat dan timur, ini di sini ada kendala-kendala. Nah, kendala itu diantaranya misalnya kurang sedikit, kemudian ini agak justru kelebihan atau agak anu, tapi ini tidak seberapa banyak itu. Tapi ini semua perlu penanganan yang sangat hati-hati agar batu-batu candi itu tetap utuh di dalam pemasangan kembali. Karena ini untuk pemasangan kembali itu kita terikat juga suatu aturan dari kepurbakalaan bahwa kita tidak boleh mengurangi dan menambah batu-batu candi yang dipugar. Nah, penambahan itu bisa dilakukan apabila batu yang bersangkutan hilang.
Nah, hilang itu bisa diganti dengan yang baru apabila dari sudut konstruksi itu sangat diperlukan. Misalnya di lapisan bawah itu ada beberapa batu yang hilang, padahal di lapisan atasnya itu ada batu di situ. Nah, ini di bagian bawah ini terpaksa harus dipasang batu baru. Selain tantangan secara teknis, ada juga ancaman dari pihak-pihak yang kontra dengan pemugaran Candi Borobudur. Waktu saya memugar itu banyak sekali halangan. Lempar batu, ada pamflet, karena saya dianggap memugar berhala. Padahal ya memang Borobudur itu terdiri dari patung, dulu tempat sembahyang. Tetapi dia itu patung-patung itu bercerita tentang kehebatan nenek moyang kita zaman dulu. Jadi nenek moyang kita itu bukan orang sembarangan. Sudah bisa membuat patung Borobudur. Waktu itu kan para pemugar Borobudur itu merasa terganggu, dilempari ada pamflet. Ini bagaimana mungkin menteri beragama Islam dari Aceh memugar berhala. Saya katakan saya orang Aceh, tapi saya bangsa Indonesia, sebagian dari nenek moyang itu yang harus kita bangga. Tahun 1983, pemugaran kedua Candi Borobudur selesai dilakukan. Hasilnya sungguh mengagumkan. Candi Borobudur ibarat terlahir kembali. Tak tampak lagi bangunan miring ataupun cucuran air dari sela bebatuan. Proyek besar ini berakhir dengan sukses. Candi Borobudur menjadi incaran para wisatawan, bahkan dijadikan lokasi favorit untuk menikmati gerhana matahari total pada 11 Juni 1983. Namun ancaman bagi Borobudur belum berakhir. Tahun 1985, sebuah kelompok radikal kanan mencoba meledakkan Candi Borobudur. 9 bom dipasang pada patung Buddha yang berada di bagian atas candi. 7 diantaranya meledak. Itu sangat disedihkan karena menurut peraturan, kalau bangunan kuno dipugar, itu tidak boleh diganti dengan buatan baru. Yang sudah rusak, ya rusak. Kalau kepala Buddha itu nggak ada, ya kepala Buddha nggak ada. Dan waktu itu tidak ada reaksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Profesor Nugroho. Saya telepon, saya katakan, Pak Menteri, kalau kementerian diam saja, saya akan membuat press conference mengkritik itu. Ya, ini sangat peka, karena yang meledakkan itu kelompok Islam gitu. Pasca pemboman tersebut, kondisi Borobudur relatif stabil. Bahkan pada tahun 1991, Candi Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban budaya yang ada di dunia. Meski kini Borobudur menjadi perhatian dunia, namun tantangan pelestariannya tidak berhenti sampai di sini saja. Letak bangunan candi yang berada di ketinggian dan dikelilingi gunung berapi membuatnya rentan terkena bencana alam. Gempa,
abu vulkanik, lahar menjadi ancaman besar bagi kelestarian Candi Borobudur. Selain itu, kondisi bangunan yang terus-menerus dikunjungi wisatawan juga membuatnya sangat rentan terhadap kerusakan. Sampai tangganya menjadi rusak-rusak. Nanti kita sampaikan situ. Ya kan? Jadi tangga juga jadi rusak. Makin lama makin jutaan orang datang ke situ. Kalau tetap pakai sepatu, ya rusak. Di berbagai tempat udah pakai sendal. Ya kan? Kalau sendal repot, ya apa gitu, dibeliin aja sendal. Dicap Borobudur gitu kan. Tiketnya berapa, tambahin aja buat termasukin sendal. Kalau dia pakai sepatu, masukin ke kantong plastik, beliin kantong plastik hitam gitu, masukin, dia jalan pakai sendal Borobudur nanti. Jadi, tapi itu kan belum dilakukan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian Candi Borobudur. Jangan sampai anak cucu kita nanti kelak hanya mendengar once upon a time there was a candi named Borobudur. Mana potretnya ini? Jangan sampai begitu. Jadi kita bisa tahu kalau bisa dia runtuh bersama runtuhnya Republik Indonesia, yaitu di hari kiamat.